Halo, selamat sore. Salam sehat pemirsa Tempo. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO telah mengingatkan akan potensi kekurangan pangan akibat pandemi yang menyebabkan pembatasan dan terhambatnya lalu lintas pengiriman barang antar negara. Pernyataan Kementerian Pertanian bahwa panen raya bisa menghasilkan 12,5 juta ton membuat Bulog optimis sepanjang 2021 tidak perlu impor beras. Karena cadangan beras pemerintah masih ada sekitar 1,5 juta ton. Stok tersebut diperkirakan cukup untuk tahun ini. Namun, pandemi berkepanjangan dan munculnya serangan gelombang kedua di Indonesia saat ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kecukupan stok pangan kita dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Lalu, seberapa yakin pemerintah dengan stok pangan yang ada? Apa perlu kita mengimpor bahan pangan sebagai upaya menghadapi situasi darurat saat ini? Bersama saya, Linda Trianita, inilah Ngobrol Tempo, Tata Kelola Pangan di Masa Pandemi. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co, Facebook Live Koran Tempo, dan saluran digital TV Tempo. Di sore ini telah bergabung dengan kita beberapa narasumber. Ada Bapak Agung Hendriadi, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yang nanti akan menyusul sekitar pukul 5 sore nanti. Kemudian hadir pula Bapak Firman Subagio, Wakil Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat. Ada Mas Adnan Topan Husodo, Koordinator Indonesia Corruption Watch. Ada Mas Agung Sedayu juga, wartawan investigasi Tempo, dan Mas Said Abdullah, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah berkenan hadir bersama kami. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, langsung saja kita mulai. Langsung saja kita mulai diskusi hari ini. Yang pertama, saya akan menuju ke Bapak Firman Subagio, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Pak Firman, berbicara soal cadangan pangan kita selama pandemi ini, bagaimana DPR melihat kondisi pandemi saat ini dikaitkan dengan ketahanan pangan? Baik, Mbak Linda, terima kasih. Saya koreksi. Ya. Saya sekarang sudah tidak Wakil Ketua Komisi 4, tetapi masih abadi menjadi anggota Komisi 4 yang sudah periode keempat ini, ketiga ini. Mohon maaf, saya ralat berarti anggota Komisi 4 ya Pak? Iya, dan saya memang pecinta petani, jadi tidak pernah meninggalkan Komisi 4. Baik, jadi pertama begini Mbak Linda, kalau kita bicara tentang masalah pangan, tentunya kita akan mengacu atau kita merujuk kepada prinsip-prinsip dasar, yaitu prinsip dasar yang terkait dengan masalah pemenuhan pangan, yaitu deklarasi atau rencana deklarasi konferensi pangan sedunia tahun 1996 atau yang disebut the 1996 World Food Summit and Plan of Action. Setiap manusia berhak untuk mendapatkan makanan dengan kualitas dan kualitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Artinya bahwa pangan merupakan hal fundamental yang harus dipenuhi oleh seluruh manusia. Ini prinsip dasar. Dan kemudian juga di dalam amanat konstitusi, pasal 28, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28C1, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan yang pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang kandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya bahwa pangan adalah kebutuhan dasar untuk dan merupakan hak asasi setiap warga negara yang wajib disediakan oleh negara. Pemerintah harus mengendalikan. Dan di sini pemerintah tidak boleh melepas daripada mekanisme pasar seperti yang sekarang ini terjadi. Sehingga disitulah terjadi persoalan-persoalan serius terhadap masalah ketersediaan pangan nasional. Sedangkan di dalam ketentuan food security, yaitu situasi di mana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, di mana rumah tangga dan berisiko yang tidak berisiko mengalami kehilangan kedua akses
tersebut. Ini merupakan satu deklarasi FAO World Summit tahun 1996. Ini yang diatur dalam beton. Nah, kemudian filosofi dasar terhadap pembangunan pangan, mohon maaf, di dalam Undang-Undang 18 tahun 2012. Ini jelas bahwa ketahanan pangan, kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Yang kedua adalah kemandirian pangan. Kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dalam diari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Dan kedaulatan pangan, hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Nah, disinilah yang kami lihat bahwa dengan ketentuan makanan pokok itu adalah beras, maka ini mendegradasi daripada ketahanan pangan nasional kita, di mana substitusi pangan itu dikesampingkan. Padahal substitusi pangan ini menjadi salah satu hal yang sangat penting, karena kita mempunyai kearifan lokal, di mana banyak masyarakat yang sering membudayakan budaya makan lokal ini juga dilestarikan. Contohnya, seperti orang Madura, itu yang sudah terbiasa makan nasi jagung, jangan digeser, jangan dirubah, harus makanan pokoknya menjadi beras. Seperti orang Papua, yang terbiasa makan sagu, ubi, ini juga harus dilestarikan. Dan kemudian tidak boleh digeser lagi, harus makanan pokok menjadi beras. Akibatnya apa yang terjadi? Supply daripada kebutuhan pangan pokok di wilayah-wilayah seperti Papua yang terisolasi jadi sangat mahal. Jadi tidak ada keterjangkauan. Jadi prinsip-prinsip dasar di dalam filosofi pembangunan pangan yang diatur dalam Undang-Undang 18 ini adalah ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan untuk menuju kedaulatan pangan. Artinya apa? Bahwa kedaulatan pangan itu adalah pangan harus tersedia, namun harus diupayakan dari produk dalam negeri. Nah, kalau nanti memang produk dalam negeri ini terjadi indikasi atau tiga faktor, di mana terjadi gejolak harga di pasar, atau kemudian juga terjadi kekosongan stok, dan kemudian gagal panen, maka di situ baru pemerintah diperbolehkan melakukan impor. Sekarang ini kebalik, di mana posisi tiga indikator tadi belum terpenuhi, pemerintah sudah terburu-buru mengumumkan mau impor pangan. Ya memang betul, pemerintah itu punya kewajiban untuk bikin perencanaan selama satu tahun, tetapi harus didukung data. Jadi tidak serta-merta bahwa pemerintah itu dengan tergesa-gesa mengumumkan untuk impor tapi tidak didukung oleh data, seperti yang terjadi beberapa bulan yang lalu, sehingga kami berikan masukan kepada pemerintah bahwa pada posisi bulan April itu akan terjadi panen raya, sehingga kalau kita akan melakukan impor itu tidak akan terjadi gejolak. Nah, kalau mau mengumumkan impor itu akan dilihat pada bulan Juni. Nah, Juni itu baru bisa menentukan apakah kita mau impor atau tidak. Nah, namun nanti kalau kita sudah menentukan bahwa tiga indikator terpenuhi, maka tidak ada lagi yang namanya impor. Nah, kemudian di mana peran dan kewajiban pemerintah dalam pemenuhan pangan? Yaitu satu, pertama mengelola stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ini menjadi penting karena ini keterjangkauan tadi adalah terkait dengan masalah harga, kualitas. Kemudian mengelola distribusi pangan pokok yang selama ini distribusi ini masih mengalami carut-marut. Contohnya, seperti di dapil saya di Pati, itu adalah merupakan salah satu kabupaten kelahiran saya, itu yang memberikan yang surplus untuk nasional itu 13%. Tetapi apa ironisnya, dengan kabupaten yang sudah surplus 13%, masih ada program Raskin. Ini kan lucu gitu ya. Di mana persoalannya gitu. Yang namanya surplus tapi kok ada Raskin. Ini kan mengada-ada. Nah, oleh karena itu yang terjadi apa? Distribusi, karena
Ketika panen raya itu, pemerintah kabupaten hanya mencatat surplus, tapi barangnya, bendanya, padinya, berasnya itu ternyata, atau padi gabah keliling giling ternyata dibeli oleh orang Cianjur. Jadi padi itu hanya datang. Akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat terjadi kekosongan. Nah, ini yang harus kita benahi. Kemudian mengelola cadangan pangan pokok. Ini kelemahannya adalah ketika lengsernya Soeharto dulu di tahun 97, itu kan ada tanda tangan MOU dengan Kendisius. Dibubarkannya Bulog itulah akhirnya terjadi di mana posisi Bulog tidak mempunyai kapasitas sebagai buffer stock dan penyangga harga. Sehingga di sini tadi masuknya daripada kaum pedagang, para tengkulak, kemudian para importer bermain dengan menggunakan mekanisme pasar. Apa yang terjadi? Bulog tidak mau bersaing. Tidak mampu bersaing karena mereka itu yang namanya BUMN seperti apapun itu tidak bisa secepat mengambil keputusan seperti di perusahaan swasta. Nah, posisi-posisi ini tentunya pemerintah harus mulai perhatikan tentang pemenuhan pangan. Dan yang berikutnya adalah mewujudkan pemenuhan pangan yang bergizi kepada masyarakat. Mutu gizi ini juga menjadi penting karena itu di Food Summit tadi juga dijelaskan bahwa mutu adalah salah satu ketentuan yang menjadi perhatian kita. Kemudian peran sektor pertanian dalam pembangunan, ya. Sektor pertanian adalah merupakan yang sangat strategis, yaitu sebagai pemasok bahan pangan dan bahan baku industri pertanian, sebagai salah satu sumber pendapatan nasional dan berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, sumber investasi di sumber investasi dan berperan sebagai salah satu penghasil devisa negara. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mampu bertahan pada saat terjadi krisis tahun 98 dan 2008, termasuk pada saat pandemi ini. Nah, posisi pandemi ini menarik. Kalau saya boleh meminta atau kalau boleh menyampaikan, justru dalam kondisi pandemi ini, kita harus menjadikan semangat, ini jadikan kebangkitan daripada petani kita. Faktanya, yang sekarang terjadi dengan masa pandemi ini, posisi petani-petani kita menikmati harga yang sangat luar biasa. Contohnya sekarang, gabah itu pada posisi-posisi non-pandemi hanya biasanya disebut dengan 3.700, 3.500, bahkan pernah di bawah itu. Tapi sekarang ini sudah mencapai di atas 4.000, 4.300. Bawang merah juga begitu. Nah, penyebabnya apa? Ini penyebabnya karena sistem import. Ini karena adanya pandemi, ada regulasi-regulasi lockdown dan PPKM yang tidak terjadi, maka disitulah petani bisa menikmati harga-harga yang wajar. Biasanya petani kita itu tidak mampu bersaing dengan produk-produk impor dari luar negeri. Karena apa? Karena petani-petani dari luar negeri yang di luar negeri itu sudah menggunakan teknologi. Ya, sumber tenaga kerjanya itu sudah teknologi sehingga semuanya biaya produknya jauh lebih murah. Sedangkan di Indonesia masih sangat konvensional. Dan ini tentunya saya potong, Pak. Terkait tadi petani kita yang sekarang bisa menikmati hasil, dalam tanda kutip ya, menikmati hasil dari adanya pandemi ini, otomatis pemerintah akan susah. Bukan susah, tapi dalam tata kelola impornya itu ada beberapa regulasi-regulasi sehingga dimanfaatkan oleh petani lokal untuk menjual produknya dengan harga yang lebih tinggi daripada biasanya, seperti itu, Pak. Nah, ini apakah sudah cukup memadai, Pak, untuk menjaga ketahanan pangan kita di masa pandemi ini, Pak, yang dalam mengandalkan kebutuhan lokal? Ya, memang, Mbak, kalau kita melihat situasi kondisi seperti sekarang ini, kita bicara seperti sekarang ini ya, kita memang faktanya setelah pandemi berjalan selama hampir tahun kedua, itu nyaris kita tidak melakukan impor dan kecukupan pangan sudah sangat dijamin oleh stok pangan nasional. Artinya apa? Bahwa sekarang gejolak-gejolak yang terjadi di lapangan itu kan akibat daripada impor tadi. Di mana posisi impor harganya murah, jauh lebih murah, maka petani kita tidak mampu bersaing di situ. Dan kemudian pemerintah tidak memproteksi keberadaan ini. Tapi ini alam memproteksi sehingga alur impor tadi itu bisa dibendung dan petani bisa menikmati harga karena permintaan mengalami cukup konstan dan bahkan ada peningkatan di tingkat masyarakat di pedesaan. Jadi posisi inilah yang tentunya harus dijadikan era kebangkitan daripada petani kita. Ya memang fakta ya bahwa salah satu sektor strategis yang rentan terhadap pandemi COVID-19 karena berdampak pada sekitar 30% tenaga kerja di sektor pertanian, itu ya memang. Dan kedua juga suplai pangan dikonsumsi
yang dikonsumsi itu berpotensi mengalami penurunan akibat aktivitas pembatasan PSBB, PKPM maupun lockdown. Tapi tetap karena harga tadi, kita bicara tentang harga, petani itu bisa menikmati terhadap masalah kondisi pandemi ini. Ini fakta di lapangan. Memang ada hal-hal yang diperhatikan seperti hortikultura. Hortikultura sekarang ini memang mengalami problem adalah bukan problem harga, tapi problem penyakit. Nah, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi seperti kacang, kedelai, kemudian cabai dan sebagainya. Nah, kalau bawang putih memang kita masih harus import ya. Tapi kalau bawang merah, rasa-rasanya tidak perlu import kita. Nah, ini posisi ini yang tentunya harus kita perhatikan bahwa tantangan yang ada ke depan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pangan masyarakat guna menjamin ketahanan pangan dan di sisi lain untuk berperan terhadap pemulihan ekonomi nasional ini menjadi penting. Dan oleh karena itu posisi petani kita ini harus diberikan keleluasaan melakukan inovasi. Contohnya ya, kalau kita bicara di petani Cina, itu yang namanya benih-benih itu diproduksi oleh petani-petani lokal. Pemerintah tinggal memberikan lisensi sertifikasi. Kalau kita tidak, sertifikasi sulitnya luar biasa. Oleh karena itu, saya mengharapkan Pak Menteri Pertanian bisa juga mendengarkan keluhan masyarakat ini bahwa dari mulai Pak Menteri sebetulnya kan regulasi sudah dibuat, tapi faktanya di lapangan petani itu untuk mendapatkan sertifikasi benih itu juga sulitnya luar biasa, apalagi sistem pemupukan. Nah, pemupukan ini juga berpengaruh karena Indonesia ini rata-rata tanahnya ini unsur haranya itu sudah di bawah rata-rata, sudah di bawah 3%. Kalau unsur hara tanah itu, kesuburan tanah itu sudah di bawah 3%, mustahil kita bisa panen di atas 6 ton. Tetapi kalau unsur hara tanah itu diperbaiki bisa mencapai 5%, maka hasilnya bahkan saya mencoba sendiri ada yang sampai 10 sampai 12 ton. Nah, bagaimana bisa memperbaiki? Yaitu tadi mekanisme pemupukan dirubah. Kita jangan menggunakan pupuk urea, tetapi pupuk urea digeser, dikurangi, kemudian diganti dengan pupuk organik. Nah, selama ini ketika ada subsidi, ya ini kembali lagi subsidi ini. Ketika ada subsidi, semua menjadi perebutan daripada badan usaha milik negara. Nah, ketika ada subsidi untuk bergeser ke organik, kebijakan pemerintah sudah bagus, tetapi pelaksanaannya pupuk organik yang diproduksi BUMN itu tidak maksimal, tidak sebagus yang dikelola oleh kelompok-kelompok masyarakat atau usaha-usaha swasta. Tetapi di sisi lain, pemerintah ini selalu mengutamakan produk daripada BUMN untuk subsidinya. Padahal katanya seperti contoh, kalau kita bicara tentang masalah pupuk petroganik, ya petroganik. Petroganik itu kualitasnya sangat rendah, tapi sampai sekarang masih dipertahankan. Justru ada pupuk NPK yang buatannya Kujang yang bagus, malah justru digeser sekarang ini. Nah, posisi ini yang tentunya harus diperhatikan. Kenapa kalau ada sektor swasta yang bisa memproduksi pupuk lebih bagus, kenapa tidak diakomodir? Harus diberi kemudahan. Inilah prinsip dasar di situ kalau kita mau menuju kepada swadaya, menuju kepada kedaulatan pangan nasional. Jadi kira-kira itu yang harus kita sampaikan, harus kita lakukan ke depan. Bagaimana pemerintah juga bisa memulai terus meningkatkan. Sekarang sudah bagus, pemerintah sudah melakukan mekanisasi peralatan dan kemudian pelatihan-pelatihan. Ini masih jauh daripada cukup, tapi ini sudah bagus, sudah ada kemajuan. Pak Firman, untuk itu pesan-pesan untuk pemerintah, kita ke segmen berikutnya, kita tunda dulu, kita beranjak dulu ke Pak Adnan Topan Husoda dulu ya Pak. Nanti ya, di segmen berikutnya untuk pesan-pesan kepada pemerintah. Terima kasih penjelasannya Pak Firman. Ya, berikutnya kita ke Mas Adnan Topan Husoda, Koordinator Indonesia Corruption Watch. Tadi Pak Firman Subagio menyebutkan bahwa sebenarnya di kondisi pandemi ini kita sudah mencukupi stok pangan selama setahun ini. Nah, tapi jika memang kita harus mengimpor pangan dan memang beberapa komoditas tetap harus impor, hal apa yang harus menjadi perhatian khusus pemerintah? Karena seperti yang kita tahu bahwa selama ini impor dari produk-produk hortikultura maupun yang lainnya itu jadi celah yang sangat riskan untuk terjadinya korupsi. Silakan, Topan. Ya, Mbak Linda, terima kasih. Selamat sore seluruh narasumber. Selamat sore juga para pemirsa yang ikut dalam diskusi sore ini. Jadi dapat saya sampaikan bahwa sektor pangan memang merupakan salah satu sektor
faktor yang sangat gurih ya bagi terjadinya praktek perburuan rente. Terutama karena beberapa alasan. Yang pertama, market dari sektor pangan itu sangat besar dan tidak akan pernah mati. Mengingat masyarakat, siapapun mereka, selalu membutuhkan pangan setiap hari. Nah, yang kedua, karena ada mekanisme pengendalian ya dari pemerintah terkait dengan soal kebijakan perlu atau tidaknya impor pangan dan kemudian mekanisme pemberian kuota kepada para calon importir, saya kira ini juga membuat celah bagi adanya permainan baik dari sisi pemerintah ya ataupun pejabat eksekutif yang langsung menangani persoalan dan pemberian kuota atau yang punya otoritas untuk memberikan lisensi kuota dengan pengusaha dan termasuk juga dengan para politisi. Nah, ini yang kita bisa temukan dari beberapa kasus korupsi yang pernah ditangani oleh KPK. Nah, yang ketiga, kalau kita bicara soal rezim kuota pangan yang berlaku di Indonesia, ini juga kenapa menjadi sasaran atau katakanlah ceruk yang empuk bagi terjadinya praktek rent seeking tadi, itu karena mekanisme impor pangan itu sangat mudah dan pada saat yang sama untungnya itu sangat besar. Ya, dan itu bisa kita evaluasi atau assess dari berbagai macam praktek impor pangan yang pernah kita lakukan. Baik itu kita ngomong soal beras, kita ngomong soal kedelai, kemudian gula, bawang putih, dan lain sebagainya. Jadi ada selisih harga yang luar biasa tajam antara harga yang diimpor oleh para importir dengan harga yang dilempar ke pasar di dalam negeri. Nah, selisih itulah yang sering kita sebut sebagai rente. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi salah satu gula-gula dari kenapa kemudian masalah impor pangan itu selalu muncul persoalan. Karena memang pada dasarnya mekanisme impor ini benar-benar merupakan satu mekanisme yang tertutup. Sebuah mekanisme yang hanya bisa dilihat antara pemerintah, ya kemudian juga para pengusaha yang menjadi calon importer atau importer, ataupun ketika mereka membangun kesepakatan untuk menentukan apakah kita butuh impor atau tidak, kalau butuh berapa ton yang harus kita impor, kuotanya diberikan kepada siapa saja. Nah, ini wilayah-wilayah yang sebenarnya rawan sekali terjadinya praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sehingga kemudian apa yang tadi disampaikan oleh Pak Firman, sebenarnya kalau dari sisi data kita nggak membutuhkan impor terlalu banyak, akan tetapi kemudian kenapa kebijakan impor itu juga selalu ada? Ya, dan inilah sebenarnya jawabannya, karena memang di situ ada praktek perburuan rente yang sangat besar dan itu melibatkan multi pihak. Sehingga kebijakan-kebijakan untuk melakukan impor atau tidak, itu menurut kami itu lebih banyak didrive oleh personal gain ya atau financial benefit yang nanti akan didapat oleh para pengambil keputusan dan yang melaksanakan atau menjadi pihak ketiga yang melakukan impor pangan itu. Nah, ini masalah yang sudah berlangsung lama ya Mbak Linda, para pemirsa, sudah berlangsung lama dan kita sudah punya banyak kasus menyangkut soal itu. Nah, dalam kajian kami di ICW, setidaknya beberapa kasus juga mengindikasikan kenapa kemudian sektor pangan ini menjadi begitu sangat diminati oleh para pengusaha. Nah, misalnya katakanlah kami melakukan kajian untuk data impor pangan di Indonesia sejak 2005 sampai 2017. Hasilnya luar biasa karena ada ya data unreported impor yang kami temukan. Artinya apa? Artinya ada selisih data antara data data dari negara importir ya Indonesia misalnya dengan negara yang menyuplai barang ke Indonesia. Itu ada selisih data yang luar biasa. Dan kalau kita akumulasi nilainya kira-kira dengan kurs 14.000 itu sekitar 20 triliun ya dana yang
tidak jelas ya. Ini sebenarnya masalah karena ketidakandalan data mengenai impor, atau memang ada praktek-praktek impor ilegal yang dilakukan sehingga di luar kuota yang telah diberikan pemerintah masih ada praktek-praktek impor lain yang sebenarnya itu juga terjadi. Nah, kenapa ini bisa muncul misalnya? Dan saya bisa lolos masuk ke negara dan gitu. Kenapa ya? Bisa lolos? Saya bisa menjelaskannya dari beberapa misalnya hasil audit BPK yang telah dilakukan pada tahun 2018. Mereka melakukan evaluasi terhadap mekanisme impor pangan pada 2015 sampai 2017. Setidaknya di situ ada beberapa temuan. Pertama, yang paling penting adalah soal data. Tadi Pak Firman juga sudah menyinggung. Ada ketidakjelasan data pendukung untuk kebijakan impor antara kebutuhan real yang ada di market, yang ada di pasar, yang ada di masyarakat, dengan jumlah yang kemudian diimpor. Ya. Itu ada gap-nya yang juga luar biasa. Biasanya jumlah kuota yang diimpor dengan data kebutuhan masyarakat itu selisih lebih besar, bukan selisih lebih kecil. Karena kalau selisih lebih kecil, kita tinggal impor lagi kan. Ini masalahnya barangnya sudah datang, ternyata over supply. Nah, inilah yang menyebabkan para petani menjadi juga tertekan lebih besar, karena begitu barang diguyur ke pasaran, tentu ini akan juga menekan harga, sehingga menjadi tidak menguntungkan bagi para produsen, yaitu para petani. Nah, temuan kedua yang kita lihat, itu juga ada persoalan-persoalan pelanggaran di dalam proses importasi. Nah, persoalan-persoalan itu menyangkut soal persyaratan, ya, kemudian dokumen yang harus dipenuhi, termasuk juga ada misalnya peruntukan kuota yang sudah sebenarnya overdue, ya, sudah selesai, sudah expired, tapi tetap dipakai. Atau yang lain misalnya ada data ganda, nomor ganda, ya, yang diberikan terkait dengan izin importasi ini. Nah, masalah-masalah inilah yang menurut kami membuat tadi ada gap yang cukup besar, ya, antara data negara Indonesia terkait dengan impor pangan dengan data negara yang mengimpor barang, mengimpor pangan ke Indonesia. Jadi saya kira itu problem besar yang sampai hari ini kita nggak bisa selesaikan, karena memang tadi, ya, satu hal, sektor pangan itu ceruk, bisnisnya besar sekali, ya, karena ya semua orang di Indonesia pasti butuh makan gitu ya. Terutama tadi juga menurut Pak Firman kan, karena kita itu secara politik selama ini disetel makannya beras ya, sebagian besar masyarakat, bahkan di daerah-daerah yang semestinya nggak makan beras itu sekarang tergantung dengan beras. Nah, ini juga adalah sesuatu hal yang membahayakan, bukan hanya dari sisi tadi soal ketahanan pangan, akan tetapi juga bicara mengenai monopoli atau oligopoli dari mekanisme importasi pangan di Indonesia. Oke, baik Mas Adnan, soal itu tadi monopoli atau sebenarnya kuota-kuota dalam impor pangan itu nanti ada beberapa kasus KPK kemarin kan ada bagi-bagi kuota impor itu. Nanti berikutnya kita ke segmen 2 ya Mas ya. Kita simpan dulu. Kita bergeser ke Mas Agung Sedayu, wartawan investigasi Majalah Tempo. Mas Agung, Majalah Tempo 2020 lalu menerbitkan 2 edisi terkait tata kelola impor. Pada Februari 2020, Majalah Tempo menerbitkan gurita kuota impor bawang putih. Terus berikutnya pada edisi 31 Oktober 2020 tentang impor buah. Nah, Mas Agung, selama meliput mengenai tata kelola impor pangan, hal apa yang menjadi titik lemah sehingga ada oknum yang bermain dalam hal ini? Silakan, Mas. Ya, terima kasih Mbak Linda. Selamat sore para narasumber semua. Dari sejumlah pengalaman liputan investigasi Tempo ya terkait dengan importasi pangan ini,
sebenarnya kok permasalahannya sudah disinggung juga tadi dalam pembicaraan sebelumnya, yaitu pertama di persoalan data ya, ada ketidaksinkronan data gitu. Sebenarnya kebutuhan berapa untuk impor dan kemudian berapa yang didatangkan itu tidak sinkron, satu di situ. Yang kedua juga persoalan impor pangan ini kan kaitannya dengan minimal dua kementerian ya. Nanti akan ada dari pihak Kementerian Pertanian, tapi sebenarnya akan lebih bagus lagi kalau ada dari pihak Kementerian Perdagangan. Antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, ini data mereka ini tentang pangan, stok terutama dan juga kebutuhan, kemudian berujung misalkan aja kebutuhan volume impor yang didatangkan, itu seringkali berbeda. Misalkan saja kita bicara tentang impor hortikultura ya, misalkan tentang bawang putih. Kita tahu bawang putih mekanismenya itu ya ada dua kalau mau mengurus perizinannya. Pertama harus dari Kementerian Pertanian ya untuk mendapatkan RIPH, rencana impor produk hortikultura di RIPH di Kementerian Pertanian. Setelah dapat itu baru mereka akan mengajukan SIP, macam surat izin impornya, di Kementerian Perdagangan. Misalkan di sisi data ini aja, pertimbangan berapa mestinya yang akan diimpor, itu antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan itu sudah beda. Dari kalau kita lihat dari misalkan volume RIPH dan izin impornya antara kedua kementerian ini berbeda. Misalkan aja Kementerian Pertanian itu bisa menerbitkan RIPH untuk para importir dengan volume total itu bisa mencapai 900.000 bahkan sampai 1 juta ton. Sedangkan kemudian di Kementerian Perdagangan itu bisa jauh berbeda, bisa tinggal separuhnya nih. Maksud saya ini hanya sekedar gambaran saja bahwa semestinya kalau sejak dari awal kedua kementerian ini sudah clear ya dalam menentukan berapa sih kebutuhan impornya, sebenarnya sejak dari awal itu sudah bisa diatur. Dengan ketidakjelasan berapa nilai ini jadi banyak peluang peluang permainan ya yang timbul, belum lagi nah tadi sempat disinggung oleh Sa'nan bahwa ada apa itu proses yang tidak transparan dan kemudian menciptakan banyak peluang bagi para pemburu rente. Pun juga ada, kalau untuk bawang putih ya, ini kami salah satunya menyoroti ada apa kekurang sinkronan antara program dari Kementerian Pertanian ya pada waktu itu di zamannya Pak Menteri Pak Enggar. Menteri Pertanian. Pak Amran ya. Di zamannya Pak Amran itu mewajibkan importir itu untuk menjadi petani, tanda kutip seperti itu. Jadi mereka untuk mendapatkan RIPH mereka diminta untuk menanam bawang putih besar 5% ya dari volume yang mau mereka datangkan, mau mereka impor. Menjadi pertanyaan besar ini adalah bagaimana mungkin ini importir mereka bisa bersungguh-sungguh untuk menjadi petani. Ini kan hal yang enggak masuk akal ya. Dan ini terbukti ketika di lapangan akhirnya ya yang terjadi hanya akal-akalan saja. Mereka kerjasama dengan petani, terus kemudian ya sudah hampir bisa dipastikan hasilnya, karena mereka tidak terlalu peduli ya hasilnya ya. Di bawah 5% itu ya Mas. Ya, hasilnya tidak memuaskan karena ya orientasinya mereka asal dapat
kuota saja, itu fakta yang banyak terjadi ya. Meskipun di Kementerian Pertanian kemudian memperketat itu dengan mengevaluasi, terus kemudian perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban itu dicoret. Kesannya sih ya itu bagus itu. Tapi balik lagi itu juga bukan jawaban, karena bagi para pemain ini hal yang sangat gampang, mereka tinggal ganti nama PT saja. Ganti nama PT, ajukan lagi, ya dapat lagi akhirnya. Dan itu yang terjadi. Dan di balik itu muncul persoalan dugaan adanya setoran yang ilegal ya, suap gitu. Jadi nilainya lumayan besar berdasarkan penuturan para importir pada saat itu, nilainya itu bisa mencapai 1.000 sampai 2.000 per kilo. Ya, padahal tahu sendiri yang di volumenya ini bukan 1-2 ton tapi ratusan ton, ratusan ribu, bahkan ratusan ribu ton. Ya, nilainya besar banget. Dan memang impor ini bagi para importer ya ini sangat menggiurkan ya, karena keuntungannya luar biasa gitu. Misalkan kayak bawang putih, harga bawang putih misalkan di negara asalnya itu paling nggak nyampe 10.000 harganya per kilo. Dijual di sini paling murah bawang putih sekarang berapa ya, 24.000 lah harga rata-rata itu. Kalaupun lagi langka itu bisa sampai 45.000 per kilo. Untungnya luar biasa itu. Dari margin itu aja mereka untuk menyisihkan 1.000-2.000 untuk suap itu tidak terlalu enteng susah. Ya, kecil saja itu. Banget gitu loh. Dan akhirnya benar kalau yang tadi sampaikan Mas Adnan tadi, ini menciptakan peluang-peluang ya para pemburu rente itu tadi gitu. Dan ini tidak hanya terjadi di bawang putih, kita juga pernah melakukan investigasi yang sama ya di impor buah gitu. Yang terjadi juga sama, itu permainannya mirip sekali ya, baik itu di Kementerian Pertanian maupun di Kementerian Perdagangan. Jadi siapa yang dekat dengan pejabat, siapa yang mau memberikan setoran lebih, maka mereka akan mendapatkan perizinan dengan lancar. Yang lainnya ya akan seret. Gitu. Dan dampaknya adalah akan terjadi monopoli. Dan monopoli di buah impor ini bahkan ya, yang ini yang bikin kita agak malu, ini bahkan dipermasalahkan oleh negara tetangga Australia. Itu pemerintah Australia pernah mempersoalkan dan memprotes kita mengenai adanya dugaan monopoli impor buah dari Australia. Mereka maunya ya impor buah ke kita, tentu dengan pertimbangan mereka dagang untung untuk mereka ya, satu sisi. Tapi sisi yang lain, mereka melihat bahwa ternyata praktik di Indonesia ini untuk kebijakan impornya itu tidak sehat karena terjadi monopoli. Dan sempat ramai itu ya, ada salah satu ketua karena asosiasi. Karena ada keterlibatan anggota DPR juga gitu kan Mas, yang impor buah kemarin itu. Itu sempat ramai, berkirim surat terbuka, terus kemudian sempat ramai dibahas di DPR juga waktu itu. Terus kemudian di Australinya, Kementerian Pertanian di Australia sempat menemui Duta Besar Indonesia juga mempersoalkan RIPH yang menurut mereka bermasalah itu. Baik Mas Agung, terima kasih Mas Agung. Kita lanjut di segmen berikutnya. Untuk kita bergeser ke Pak Said Abdullah. Selamat sore Pak Said. Sore Mbak. Pak Said Abdullah, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Pak Said, tadi dijelaskan oleh tiga narasumber kita terkait persoalan tata kelola pangan, terus adanya gap juga dari data impor dari negara kita maupun dari negara asal barang tersebut, yang sehingga itu dari potensi-potensi adanya para pemburu rente. Juga tadi ada permainan dalam pembagian kuota atau bagi-bagi kuota. Nah, Pak Said, bagaimana urgensi transformasi sistem pangan kita gitu, Pak? Cara ya, terima kasih. Tata kelola impor kita gitu. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak. Saya kira nyambung dengan yang
Pak Firman, kemudian Mas Adnan dan Mas Agung tadi sampaikan ya. Satu highlight dari yang disampaikan Pak Firman, saya kira jadi tepat ya situasi hari ini. Menurut hemat saya ketika pandemi terjadi, sebenarnya saya sepakat betul tadi disampaikan Pak Firman, ini jadi harusnya jadi momentum ya. Momentum bagi kita semua, tidak hanya pemerintah saya kira, tapi kita sebagai apa komponen bangsa ini untuk memperbaiki sistem pangan yang sesungguhnya selama ini tidak sedang baik-baik saja juga gitu ya kalau bahasa umumnya. Dan kebetulan ada momentum ini, secara alamiah ada pandemi dan sistem pangan jadi kelihatan di kita ya dan di global secara keseluruhan gitu rapuh juga gitu. Ketika semua negara kena pandemi dan semua negara membatasi dan menjaga ketahanan pangan masing-masing, maka tiap negara ketar-ketir termasuk kita di awal-awal pandemi tahun 2020 lalu ya, kita masih catat betul di bulan Mei atau Juni, saya ingat saya sekitar itu, misalnya Thailand dan Vietnam termasuk India, itu kemudian ke publik mengumumkan mereka akan mengurangi volume ekspor beras ke pasar global. Ini tentu saja jadi apa? Jadi situasi yang kebayang, mengerikan sekali karena kemudian bagi negara-negara importir pangan seperti Indonesia gitu ya, seperti kita ini, jadi khawatir juga ketika negara lain defense gitu ya, lebih bertahan dan tidak mengeluarkan barangnya, kita punya uang, tapi yang punya uang nggak mau ngasih barang, yang punya barang nggak mau jual kan repot juga. Nah, itu satu hal yang menurut saya jadi highlight penting di situasi pandemi ini bahwa kita harus segera mengambil momentum ini untuk memperbaiki sistem pangan di kita. Nah, kalau merujuk pada pemahaman sistem itu kan keterkaitan antara semua subsistem, ada subsistem produksi, ada subsistem distribusi dan ada subsistem konsumsi. Selama ini menurut hemat saya dan pengamatan kami di kawan-kawan di KKP ya mencatat misalnya pada aras produksi juga sedang tidak baik-baik saja. Fluktuasi produksi pangan kita ya terutama pangan pokok masih juga walaupun trennya naik tetapi fluktuasinya masih terjadi gitu ya. Ketidakpastian iklim, serangan hama dan seterusnya itu jadi satu faktor yang mendorong terjadinya fluktuasi tadi. Belum lagi persoalan-persoalan akses terhadap sumber-sumber produksi, pupuk tiap musim sampai musim kemarin ya, baru beberapa bulan yang lalu masih juga jadi masalah di kita gitu. Belum lagi ngomong pada subsistem produksi ini soal kesejahteraan petaninya. Masih sangat jauh kita mau katakan misalnya dalam konteks petani padi misalnya kita, masih sangat jauh kita melihat mereka bisa dapat harga yang layak. Tadi Pak Firman menyampaikan sekarang harga di 4.300, 4.200, 4.300, paling enggak sama dengan APP situasi sekarang. Tapi ketika kemarin panen raya di awal, apalagi ada isu impor, itu luar biasa. Turun sampai di Indramayu di satu kecamatan, saya menemukan sampai Rp3.000. Bayangkan biaya produksinya saja udah di atas 4.000 gitu untuk BEP-nya ya. Bagaimana mungkin situasinya akan tercapai. Yang kedua, kita juga mesti melihat di subsistem distribusi ketika pandemi kemarin terjadi, itu kan rantai distribusinya mandek ya. Bahkan di dua terakhir sampai ke konsumen itu, para pedagang di pasar, pedagang keliling berhenti, itu konsumen di kota ketar-ketir luar biasa. Kalau di desa masih oke. Ini kan jadi satu situasi yang menurut saya tadi menggambarkan bahwa sedang tidak baik-baik saja. Yang ketiga, subsistem konsumsi. Subsistem konsumsi kita juga nyatanya nggak sedang baik-baik saja karena kemudian yang terjadi adalah pola konsumsi kita itu makin seragam. Padahal kekayaan pangan kita itu luar biasa di Nusantara ini. Mau nyari apa gitu. Sumber karbohidrat aja 77 jenis. Nggak cuma beras gitu. Sumber buah-buahan itu ratusan, sumber kacang-kacangan puluhan, sumber sayuran juga ratusan. Problemnya adalah kemudian pola konsumsi kita yang makin seragam. Belum lagi ngomong soal waste ya, food waste, food loss juga itu masih sangat tinggi di kita gitu. Nah, di konsumsi sebenarnya juga relate dengan di aras produksinya karena kita menjadi sangat terjebak pada pola produksi yang semakin seragam.
hari-hari ini tadi Pak Firman menyampaikan juga dari zaman dulu ya, waktu ke waktu kita makin menyempit kok gitu. Era Orde Baru apalagi mungkin itu momentum awalnya ya. Bagaimana produksi pangan kita jadi terkonsentrasi pada jenis-jenis tertentu. Padahal di Indonesia dari Aceh sampai ke Papua itu mau nyari apa sih yang nggak ada gitu, sumber pangan tuh ya. Itu luar biasa banyak. Tapi yang kita urus hari ini, yang kita kalau sederhana mengukurnya dari budgeting gitu, berapa banyak sih yang dialokasikan budgetnya untuk pengembangan pangan-pangan yang tadi dianggap nggak strategis? Semua hampir semua ya, energi terbesar kita hari ini dikonsentrasikan untuk untuk padi, untuk jagung, kedelai misalnya. Tapi gimana dengan kita ngomong sorghum di NTT, kemudian jagung lokal di beberapa tempat yang itu jadi sumber karbohidrat, itu juga kita lupa. Nah, saya ingin balik tadi katakan bahwa ini momentum perubahan. Itu di tiga subsistem saja itu menjadi krusial. Ada satu lagi yang nyambung dengan Mas Agung dan Mas Danang tadi dikatakan bahwa Adnan katakan bahwa ada enabling condition juga. Kalau toh subsistem itu sudah baik kita perbaiki, rupanya juga ada satu subsistem enabling yang harus dipenuhi, yaitu soal akuntabiliti. Kita itu sistem pangan kita akuntabilitasnya lemah banget. Nah, buktinya tadi yang diuraikan Mas Adnan, Mas Agung, bagaimana praktek-praktek kolutif, korupsi dan seterusnya ya, mafia pangan dan seterusnya, itu istilah-istilah itu muncul dan prakteknya terjadi gitu. Itu ada gitu. Karena memang governance di pangan kita menjadi sangat buruk. Satu sampai sekarang ya. Yang kita bisa lihat misalnya kelembagaan pangan yang dimandatkan oleh Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 juga belum terwujud tuh. Udah lebih dari 5 tahun tuh. Pak Firman diundang ini, Pak Firman saya kira jadi salah satu inisiator Undang-Undang Pangan di tahun 2012 ya. Mandatnya kan harusnya ada Badan Pangan yang itu jadi satu kelembagaan yang memungkinkan proses tata kelola menjadi lebih akuntabel gitu ya. Karena nanti harusnya ya keputusan importasi dan seterusnya diputuskan di situ. Itu satu. Yang kedua, kenapa saya katakan bahwa governance pangan kita menjadi sangat lemah dan buruk? Karena data yang tadi yang disinggung Mas Adnan dan Mas Agung, sampai hari ini sengkarutnya masih terus terjadi. Walaupun Presiden udah berkali-kali tuh ngomong, kita one data gitu. Tapi faktanya pengambilan keputusan, terutama dalam konteks impor, itu masih juga rancu. Nah, yang berikut saya kira problem yang serius kalau mau memperbaiki di situasinya, bagaimana kebijakan dan tata kelola ini sangat sangat tidak inklusif. Keterlibatan publik dalam melakukan kontrol itu nggak ada. Pengambilan keputusan-keputusan penting terkait pangan lebih banyak diputuskan di belakang meja dan di Jakarta. Gitu. Padahal stakeholders pangan itu dari ujung di sawah sana, di kebun sana, itu sampai ke Jakarta itu ada. Nah, ini satu situasi yang menurut saya tadi harus kita pahami bahwa kita harus bergerak maju karena sistem pangan kita sedang tidak baik-baik saja. Saya ingin saya ada tiga kata yang bagi saya menggambarkan bagaimana saya bisa mengatakan sistem pangan kita tidak baik-baik saja. Yang pertama, kita tidak sangat resilient sistem pangan kita. Jadi sangat-sangat mudah terguncang. Dan guncangan itu akan semakin keras ketika pola produksi dan pola konsumsi kita makin mono, makin seragam. Itu sangat-sangat, menurut saya, sangat berbahaya. Yang kedua, sistem pangan kita yang ada hari ini, kenapa perlu transform? Karena belum berkeadilan bagi siapa? Terutama bagi produsen pangannya. Yang skala kecil yang hari ini ada di seluruh Indonesia. Gitu ya. Kalau mau jujur-jujuran, kita hitung bareng banyak kajian. KRKP udah rasanya udah berkali-kali bikin kajian di beras dan di beberapa komoditas yang lain ya, pertanian. Keuntungan paling kecil itu dinikmati oleh petani. Dibandingkan dengan para pelaku rantai pasok pangan sampai ke konsumen ya. Padahal kita tahu bersama effort dan energi besar itu ditumpahkan oleh para petani untuk menghasilkan tiap butir, kalau itu padi ya, tiap butir nasi yang kita konsumsi di kotak. Tapi mereka menjadi kelompok yang paling kecil mendapatkan manfaat dan keuntungannya. Sementara ada kelompok tadi yang Mas Adan bilang, Mas Agung bilang, santai gitu, tapi dapat untung banyak dengan proses importasi. Nah, yang ketiga saya ingin katakan bahwa sistem pangan kita sedang tidak baik-baik saja juga, karena kita cukup tidak sangat berdaulat. Gitu. Buktinya apa? Tadi, importasi pangan kita luar biasa besar.
Dan importasi pangan itu pada akhirnya kita bisa katakan bahwa seringkali lebih banyak melayani kepentingan kelompok tertentu ketimbang kebutuhan real konsumsi di dalam negeri. Kira-kira begitu, Mbak. Kenapa kita perlu melakukan transfer? Cara untuk penguatan tata kelola pangan kita atau tata kelola impor pangan seperti itu, Mas? Ya, tadi kalau ditanya caranya, saya kira tadi beberapa hal sudah disampaikan juga oleh Mas Adnan dan Mas Mas Agung ya. Saya ingin katakan lagi satu lagi, memang akuntabilitas data itu jadi satu hal. Ya. Kayaknya sepakat ya kita. Ini kayaknya yang dari dulu kita omongin sampai sekarang nggak terjadi itu soal akuntabilitas data. Gitu. Data produksinya, mau impor itu selalu saja asosiasi ngomong, data, produksinya cukup kok gitu. Tapi di Kementerian Perdagangan kurang gitu. Kementan rekomendasi udah impor gitu. Akhirnya kan kira-kira begitu, bolak-balik dan seterusnya. Yang korban siapa sih? Korban kan tetap petani gitu. Masyarakat. Jangan kan udah ada impor ya, kasus yang April tadi Pak Firman sampaikan. Mau di publik baru ada ini ya pemberitaan mau impor beras aja, harga gabah itu saya kebetulan ketika itu gitu di Indramayu. Itu sampai 3.000 kok jatuhnya hampir 1.000 sampai 1.500. Bayangkan, barangnya belum masuk, eksekusi belum terjadi, isunya aja udah sedemikian memberikan impact gitu. Jadi menurut saya satu akuntabilitas data, yang kedua soal inklusivitas dalam merumusan kebijakan itu juga bagian dari kontrol publik ya. Hari ini keputusan-keputusan itu kan gelap gitu. Terjadi di ruang gelap, kita nggak tahu. Tiba-tiba ada impor misalnya daging sekian ribu ton, beras sekian juta ton. Nah, di ruang gelap ini, itu sejalan dengan tadi yang dikatakan Mas Agung juga. Dan saya membaca, kayak kami sendiri bikin kajian hampir mirip sebenarnya dengan liputannya Tempo ya, soal bawang putih. Kami menemukan satu fakta dari kajian kami lakukan 2 tahun lalu itu bahwa tidak ada standar baku dalam penentuan besaran volume impor bawang putih. Ini satu hal yang krusial, dan ketika temuan ini kami temukan dan itu kami overlay dengan catatan atau laporannya BPK tahun 2013 jadi klop gitu. Dalam kasus impor daging waktu itu laporannya BPK mengatakan bahwa penetapan dan penghitungan kuota impor daging sapi tidak terdokumentasi dengan baik dan tanpa dasar. Artinya kan memang nggak ada standarnya. Kenapa nggak ada standar? Kalau kita rujuk lagi, jangan-jangan memang datanya juga nggak ada gitu. Sebagai basis. Belum lagi ngomong soal bagaimana keputusan itu melibatkan banyak pihak gitu. Banyak multi stakeholders yang berkepentingan di situ, terutama peternak, petani, pekebun dan seterusnya. Gitu, Mbak. Ya, terima kasih Mas Said. Pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik ini setelah jeda berikut.
Masih bersama saya Linda Trianita. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co, Facebook Live Koran Tempo, dan saluran digital TV Tempo. Kami akan memberi kesempatan kepada penonton untuk bertanya, baik di Zoom ataupun kolom komentar yang tersedia di YouTube maupun Facebook Live kami. Penanya terbaik akan mendapatkan merchandise dari Tempo. Baik, langsung saja kita akan menuju ke Pak Firman. Halo Pak Firman. Ya, Pak Firman, kembali lagi kita, Pak. Pak Firman tadi ya, menyebutkan bahwa pada April lalu, April tahun ini sempat ada rame-rame soal wacana impor beras, padahal saat itu kita sedang panen raya. Terus Pak Firman tadi menjelaskan sebenarnya untuk menentukan kita bisa impor atau tidak itu ditentukan pada Juni kemarin itu ya Pak ya. Nah, sebenarnya gimana sih Pak? DPR melihat tata kelola impor pangan selama ini, karena ketika kita harus menentukan datanya pada Juni, tapi pemerintah atau mungkin pihak-pihak tertentu sudah mewacanakan pada April, sehingga mengakibatkan terjadinya dinamika-dinamika atau gejolak pada petani seperti itu, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Jadi, Mbak Linda, saya sangat semangat pada sore ini karena prinsipnya pada semua narasumber bersepakat bahwa pertama memang kelemahan kita ini adalah satu adalah data. Baik data produksi, data kebutuhan, dan kemudian data-data yang lain. Dan kedua, juga lemahnya koordinasi antar instansi. Di mana instansi satu dengan yang lainnya ini selalu mempunyai komunikasi yang kami anggap tidak cukup baik ya, sehingga bicara tentang masalah kebutuhan pangan pokok ini memang seperti Mas Adnan sampaikan tadi, Mas Adnan sampaikan tadi bahwa memang masalah impor ini dari mulai zaman kejemaan ini di tengah ini kan ada yang namanya pemain. Siapa pemain itu? Ada kartel. Kita sangat berat untuk melawan kartel ini. Saya pernah menjadi korban gitu ya. Saya mencoba membackup koperasi tahu tempe. Ketika diberikan izin, satu kali impor mendatangkan langsung di dumping price, harganya anjlokkan, kita akhirnya rugi besar. Itu pernah kita bantu. Dan kedua, dihantam lagi, akhirnya malah, akhirnya kalau begitu kolab, mereka lagi menguasai, harga melonjak. Jadi memang menarik ini permainan masalah yang namanya impor ini bagi kartel. Kita udah sulit sekali untuk melawan itu. Nah kemudian, yang disampaikan Mas Agung tadi juga menarik bahwa impor pangan ini menjadi salah satu titik lemah daripada kebijakan nasional kita tentang masalah ketahanan pangan, dan kemudian juga koordinasi yang kurang baik ini menjadi suatu perhatian. Memang di Indonesia ini Mbak Linda ya, pertama kalau kita bicara mengenai kebutuhan pangan pokok, karena pangan pokok itu ditetapkan beras, sehingga pertama jumlah penduduk Indonesia ini kan cukup besar. Kebutuhan per kapita dibandingkan negara-negara lain, Indonesia itu tertinggi. Walaupun sekarang sudah direvisi dari 169 menjadi 114. Itu masih tetap tinggi. Dan yang berikutnya, tadi Pak Said Abdullah menyampaikan, kebijakan substitusi pangan tidak dilakukan. Tadi Pak Agung, Mas Anna juga menyampaikan bahwa substitusi pangan itu sangat membantu. Contoh, kita kebutuhan mie. Makanan mie itu berapa per hari, per bulan, per tahun. Tetapi kenapa kita tidak menggunakan singkong? Kenapa kita tidak menggunakan bahan baku lain yang di Indonesia itu ada? Kearifan lokalnya diangkat. Tetapi justru kita ini malah mengimpor gandum sebesar-besarnya untuk memproduksi yang namanya mie, mie instan itu. Padahal kalau kita lihat di Cina, beras itu menjadi bahan baku mie dan singkong menjadi bahan bakar mie. Nah, Indonesia itu malah tidak menggunakan ini. Jadi diberikan karunia yang sedemikian rupa tidak dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Ini. Nah, oleh karena itu bicara tentang masalah tata niaga impor ini memang ini harus betul-betul menjadi concern perhatian kita. Oleh karena itu tadi saya sampaikan di depan sederhana sekali. Kalau kita mau bicara menentukan impor ada tiga indikator tadi. Kalau terjadi gejolak harga pertama, kedua terjadi ketidakcukupan stok pangan nasional, dan kemudian gagal panen. Tiga itu. Kalau tiga ini tidak terpenuhi, artinya tidak perlu impor. Oleh karena itu, kenapa bulan April waktu itu, tiba-tiba gegap gempita yang masih terlampau pagi ada pengumuman 1 juta
1 juta ton. Untuk siapa pertanyaannya? Dan siapa yang mendesain itu? Padahal Bulog mengatakan masih cukup. Nah, ini harus kita PR kita bersama. Nah, ini harus kita PR bersama. Oleh karena itu, kalau kita bicara, pertama data. Data itu dari mana sumbernya? Harusnya dari Kementerian Pertanian. Nah, saya agak mengkritik juga Kementerian Pertanian. Ini juga data itu, zaman Pak Amran itu kan selalu menggunakan data yang tertinggi. Padahal rata-rata tanaman padi itu di setiap daerah itu per hektar itu panennya tidak biasa sama. Yang saya sampaikan tadi, kalau unsur haranya di bawah 3%, itu mesti rata-rata di bawah 5 ton. Tetapi yang unsur haranya di atas 5%, apalagi sudah 2 tahun, 3 tahun, itu saya yakin bisa 9 ton, bisa 10 ton. Bahkan saya pernah mencoba di Bantul itu sama Prof. Haryadi itu sampai 12 ton. Tetapi pemerintah selalu ambil di jalan tengah. Semua dibikin average 6 ton ke atas. Ya nggak bisa. Artinya apa? Ya terjadi data palsu. Nah ini permainan yang dilakukan oleh mereka tadi, Mas Adnan, Pak Agung, Mas Said tadi. Di sinilah para pelaku tadi bermain di situ. Sehingga waktu itu juga kritisi BPS itu harus jujur juga gitu. Jangan ikut bermain tentang masalah data. Nah, oleh karena itu data ini pertanyaan sebetulnya menjadi kata kunci. Berapa sih real produksinya nasional kita? Itu sederhana kok. Dipetakan per kabupaten, per provinsi lahan yang unsur haranya itu di atas 5% yang bisa menghasilkan 5 ton itu berapa hektar? Yang di bawah itu berapa hektar? Atau kemudian di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagainya. Sebenarnya penyangga pangan nasional ini dari zaman ke zaman, Mbak, itu kan hanya 5 provinsi. NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan waktu itu Sulawesi Selatan. Tapi sekarang sudah berkembang. Lampung sudah mulai surplus. Kemudian juga di beberapa wilayah sudah surplus. Sekarang sudah ada kurang lebih 11-12 provinsi lah yang surplus. Artinya bahwa kalau kita bicara serius tentang data ini dan kemudian kita berpedoman kepada datanya Kementerian Pertanian, bukan datanya BPS gitu ya, ya ini tentunya bisa kita pertanggungjawabkan. Ya, sekarang ini data untuk pangan ini kan yang meroduksi pangan ada Kementerian Pertanian, tetapi yang buat datanya orang lain. Nah, mekanisme atau metode pendataan ini kita nggak tahu apa yang dilakukan. Karena kalau melakukan random sampling atau random sampling, itu mesti nggak akan ketemu. Nah, ini persoalan serius yang harus diselesaikan adalah data. Jadi, dengan data ini, disitulah banyak pemain-pemain yang memanfaatkan sehingga terlampau terburu-buru sehingga pada waktu April itu tidak melihat kondisi lapangan, menteri baru, atau kemudian tiba-tiba mengumumkan 1 juta ton. Semua kita terkejut, saya pun juga terkejut. Ini ada apa ini? Ada apa ini? Ada baru masuk. Gitu, baru masuk jadi menteri belum ada 1 bulan tiba-tiba udah mengumumkan 1 juta. 1 juta itu luar biasa. Saya pernah mendapat informasi ya dari Vietnam itu. Thailand enggak Vietnam. Itu di sana itu beras seperti Vietnam, Thailand itu kan produksinya kan konstan karena memang produksinya udah bagus. Mekanisme tanamnya bagus, pemupuknya bagus, jumlah penduduknya sedikit, lahannya produksinya cukup besar. Mesti mau tidak mau setiap tahun mesti overproduksi. Nah, overproduksi itu misalkan cuci gudang. Nah, ketika cuci gudang itu akan dijual dengan harga murah. Nah, ini pemain Indonesia ini sudah mengincar itu. Karena tahunya waktu kan ada program Raskin. Nah, program Raskin itu sudah jadi permainan mereka. Dari sana kita monitor itu per kilo di 4.500. Sampai di Indonesia berapa? Kalau ambil 1 juta ton katakanlah, kita ambil keuntungan Rp2.000 saja itu bagi-baginya udah cukup kenyang. Gitu loh. Siap. Jadi ini yang tentunya data ini menjadi penting karena kebutuhan pangan ini adalah menjadi kebutuhan pangan yang mendasar dan ini adalah merupakan amanat konstitusi dan juga merupakan hak asasi manusia sehingga betul-betul data ini di nah, yang terakhir adalah Mbak, mungkin perlu segera dibentuk lembaga pangan. Lembaga pangan ini yang bertanggung jawab langsung pada presiden. Apakah Bulog ini yang akan dirubah menjadi lembaga pangan? Apakah Bulog ini akan disinergikan di lembaga pangan ini? Tetapi kita mempunyai lembaga otoritas pangan ini. Dan disitulah nanti akan menentukan kebijakan pangan kita apakah akan import atau tidak. Kalau tidak akan import, datanya dari mana? Dari Kementerian Pertanian. Maka itu kalau lembaga pangan ini ada, maka Kementerian Pertanian itu harus
berkoordinasi dengan, tidak perlu kita melibatkan berbagai kementerian seperti perdagangan. Kalau tidak ada perintah dari permintaan dari lembaga pangan ini, ya tidak boleh impor. Kalau perlu lembaga pangan ini kasih izin khusus, karena kebutuhan pangan ini adalah menjadi tanggung jawab negara gitu. Oke, siap. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Firman. Telah bergabung bersama kita Bapak Agung Hendriadi. Selamat bergabung Bapak Kepal. Bapak Agung merupakan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Apa kabar Pak? Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Agung, saya akan langsung mengajukan pertanyaan saja ya Pak ya. Ada beberapa narasumber tadi yang sudah berdiskusi cukup panas tadi gitu Pak. Nah Pak Agung, berdasarkan data Agung. Yang dingin aja. Oke, siap Pak. Mari kita dinginkan oleh Pak Agung seperti itu Pak. Pak Agung, berdasarkan data Global Food Security Index, secara keseluruhan status ketahanan pangan Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan. Pada 2016, Indonesia berada di peringkat 71, 2019 meningkat di peringkat 62. Bagaimana kiat kementerian untuk menjaga kestabilan atau meningkatkan pangan dari masa ke masa, khususnya di masa pandemi saat ini, Pak? Dan tadi Pak Firman sebelumnya juga menjelaskan bahwa sebenarnya masa pandemi ini sebenarnya peluang bagi kita untuk memperkuat tata kelola pangan di dalam negeri. Silakan Pak Agung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Wisalia semua, Bu, selamat sore. Saya barusan mendarat dari Solo ini, Bu. Barusan pulang dari Solo, masih di airport ini, ada undangan ini, saya sempatkan. Jadi, strategi kita dalam menjaga pangan ini adalah yang pertama, bagaimana kita menciptakan suasana agar petani kita masih mau terus berproduksi. Ya, kita pertama tuh, kita harus menjaga motivasi petani berproduksi. Tentu beberapa cara yang kita lakukan, diantaranya adalah dalam masa pandemi COVID ini, kita lindungi petani kita. Pertama, dalam apakah mereka sudah menerapkan protokol kesehatan yang sebenarnya? Ini petani perlu ini. Karena kalau mereka terpapar, mereka tidak memproduksi, kita yang semua celaka. Kita tuh harus menjaga makannya 273 orang. Harus kita jaga makannya. Dan itu harus selalu ada. Jadi yang pertama adalah menjaga motivasi petani agar mampu berproduksi. Yang tentu langkahnya yang pertama adalah menjaga prokes. Yang kedua adalah memberikan stimulus-stimulus yang diperlukan oleh petani kita. Apakah itu bantuan benih, bantuan asintan, ya bantuan pupuk dan sebagainya. Semuanya itu harus memberikan motivasi kepada petani kita. Yang ketiga adalah menjaga harga. Agar harga petani itu enggak jatuh. Saya kasihan sekali petani kita yang tidak mampu memanen cabenya karena harganya murah. Ya, petani kita yang harga gabahnya jauh di bawah HPP. Ya, itu kasihan. Kita identifikasi. Satu contoh kondisi sekarang saat ini ada sekitar 67 kabupaten yang HPP-nya di bawah, harganya gabah di bawah HPP. Itu harus kita bantu. Artinya apa? Pemerintah harus memberikan melakukan intervensi. Intervensi adalah antaranya yang kita lakukan adalah melakukan subsidi harga. Harga katakanlah murah, tapi kita naikkan harganya sehingga petani melakukan subsidi. Itu yang pertama. Nah, tentu yang kedua adalah secara nasional kita harus menjaga ketersediaan pangan kita cukup. Oleh karena itu saya harus melakukan monitoring setiap hari. Seperti hari ini juga saya melihat kondisi Jawa Tengah seperti apa. Kita lihat apakah ketersediaan kita cukup. Yang selanjutnya kalau tidak cukup bagaimana kita melakukan? Kita tahu ada wilayah-wilayah yang surplus, wilayah-wilayah yang defisit. Oleh karena itu kita harus melakukan intervensi membantu distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah minus. Surplus biasanya harganya jatuh. Surplus kita tolong naikkan harga. Kemudian kita beli, kita pindahkan ke
daerah-daerah yang minus. Itu sementara yang kita lakukan seperti itu. Nah, tentunya cara-cara lain dalam masa pandemi COVID ini banyak ibu-ibu rumah tangga yang nggak mau pergi ke pasar, ya, atau nggak boleh pergi ke pasar. Nah, itu kita bukakan marketplace online. Marketplace online ini perlu sekali agar petani nggak akan menggunakan punya marketplace online. Kita yang buka marketplace online. Kalau tanah itu kita gabungkan, kita masukkan, kita onboardkan dalam marketplace kita, kemudian kita coba distribusikan. Itu yang kami lakukan sekarang ini. Mudah-mudahan ya insya Allah, menurut saya dari total produksi kita masih amanah sekarang. Kita perkirakan dalam 2-3 bulan berikutnya masih. Asal kita mampu melakukan intervensi distribusi. Intervensi distribusi ini kita lakukan. Ya, masih Pak Agung ini masih aman sampai akhir tahun ya Pak ya. Tadi Pak Agung sudah menjelaskan beberapa kiat-kiat seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang sangat mengganggu dan menghambat semua itu Pak. Salah satunya tadi yang dijelaskan oleh beberapa narasumber tadi itu terkait dengan adanya kartel seperti itu, di kartel impor atau kartel pangan seperti itu. Nah, bagaimana Kementerian Pertanian memastikan dari segala aspek tidak ada kecurangan dari para oknum-oknum atau para mafia impor ini, Pak? Terus terang itu sebetulnya bukan bagian pertanian, Bu. Itu ada Kementerian Perdagangan sebenarnya. Nah, tapi kita selalu bersama-sama dengan mereka. Kita dengan Satgas Pangan selalu bersama-sama. Ya, kita coba. Oleh karena itu intervensi yang perlu dilakukan adalah pemerintah harus melakukan intervensi distribusi. Jangan distribusi dibiarkan katakanlah autopilot ya. Saya bayangkan komoditas kita ini dari 11 komoditas ini mungkin sekitar ada 7 komoditas yang masih autopilot. Itu jangan kita biarkan. Kita harus mengintervensi. Seberapa jauh kita intervensi? Saya punya kalkulasi. Kita menghitung sekitar mengintervensi 10% saja. Itu sudah mengamankan harga. Sudah mulai bisa mengamankan harga. Gak perlu seluruhnya. Seluruhnya tentu berat dari pemerintah. Tapi kita mengintervensi 10% saja. Hitungan saya itu sudah mampu mempengaruhi harga. Syukur-syukur bisa lebih banyak lagi. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, tentunya kita tetap bekerja sama dengan Menteri Perdagangan, Satgas Pangan, melihat kata-kata itu. Mudah-mudahan aman Bu, kita masih bisa. Baik, ya. Terima kasih Pak Agung. Berikutnya kita beranjak ke Pak Adnan Topan Husodo, Koordinator Indonesia Corruption Watch. Pak Adnan. Halo. Ya, halo Pak Adnan. Ya. Tadi Pak Nat sudah menjelaskan beberapa persoalan impor kita kayak impor bawang putih, impor-impor lainnya, impor ada daging atau buah itu. Tadi disampaikan ada gap data, terus ada juga mafia impor di sana. Nah, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah korupsi tata niaga pangan ini, Mas? Ya, kalau dari sudut pandang kami ya, sebagai masyarakat sipil yang menjalankan fungsi pengawasan, satu hal yang harus dijamin oleh pemerintah dalam hal ini adalah misalnya kementerian teknis ya, lebih khusus misalnya adalah Kementerian Perdagangan, mereka perlu membuka data impor pangan itu secara transparan. Nah, data itu meliputi apa saja, ada beberapa kriteria yang masalahnya sampai hari ini masyarakat, teman-teman media kan nggak mudah mengakses ya. Misalnya pertama, data mengenai kebutuhan impor pangannya sendiri itu berapa sih volumenya, ya itu setiap tahun. Ini kan tadi seperti yang disampaikan Pak Firman, Mas Said, Mas Agung juga, ini sumbernya berbeda-beda gitu ya. Rujukannya mana sih yang pasti? Nah, yang mengherankan sampai hari ini kita nggak punya rujukan pasti, padahal pemerintah gembar-gembor kita itu masuk kepada tahap ekonomi digital 4.0 ya. Nanti sebentar lagi 4.1 atau mungkin 5.0. Tapi kok masalah-masalah ini nggak
terselesaikan dengan cepat gitu. Dan soal data di Indonesia itu bukan hanya isu pangan saja yang jadi problem sebenarnya, tapi juga misalnya di sektor sumber daya alam ini juga luar biasa karut marutnya, meskipun ada policy one map policy dan lain sebagainya, atau one data policy itu juga merupakan bagian yang selalu digembor-gemborkan. Akan tetapi ya konkretnya akses masyarakat mana sih terkait dengan data itu, ya satu itu. Yang kedua, data importir, siapa sih mereka, ya listnya ada nggak sih, bisa nggak kita akses, masing-masing dapat kuota berapa setiap tahun atau setiap bulan misalnya, mereka impor dari negara mana, ya kemudian menyangkut soal harga, ya berapa harga impor yang mereka lakukan, berapa kemudian dijual kepada masyarakat atau kepada pasar, termasuk juga misalnya adalah data yang berhubungan dengan pengelola dari perusahaan-perusahaan yang mendapatkan importasi itu, mereka ini siapa, ya kalau kita ngomong tadi soal kartel ini siapa sih gitu, sehingga Pak Firman dan teman-teman itu nggak kuat melawannya gitu. Itu satu hal ya yang kayaknya kadang nama juga yang dipasang itu berbeda dengan yang backingnya atau di belakangnya gitu itu, ya, nah itu yang saya kira nanti akan ketemu jadinya kalau informasinya dibuka. Nah masalahnya sekarang kan informasi itu ya harus cari sendiri, ya Mas Agung juga harus peluyuran ke sana ke sini, ya colek sana colek sini untuk bisa dapat data itu gitu. Kita baru dapat informasi kalau misalnya KPK nangani kasus, oh PT ini yang kemudian ternyata menjadi importir, mereka kongkalingkong dengan misalnya pejabat A, pejabat B, dan seterusnya. Nah yang lain yang juga harus dibenahi adalah soal misalnya persyaratan impor. Itu seperti apa sih, ya dari sisi dokumen, kemudian mekanisme, prosedur, itu ketentuannya ada di mana. Ini kan sulit Mbak. Ya kita mau mempelajari soal mekanisme impor itu berat ya, karena ya informasinya nggak cukup tersedia gitu. Nah itu yang pertama, jadi itu yang harus dibenahi dulu, datanya harus dibuka dulu. Karena kalau nggak nanti seperti kata Mas Said tadi, ini kebijakan ini keputusannya akan selalu di ruang gelap. Dan ketika itu dilakukan di ruang gelap, maka potensi adanya deal-deal yang kotor juga akan selalu terjadi gitu ya. Karena selalu ada apa yang disebut dalam konteks isu anti korupsi itu adalah asimetri informasi. Ya, asimetri informasi itu maksudnya masyarakat akan selalu mendapatkan sedikit daripada ya informasi daripada yang dipegang atau dikuasai oleh para pejabat publik. Nah, ketika asimetri informasi terjadi, peluang korupsi juga besar. Nah, oleh karena itu untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi, maka ada kewajiban bagi pemerintah untuk membuka informasi itu sehingga ada posisi tawar yang sama antara masyarakat dengan pejabat. Nah, yang kedua, ini soal mekanisme penunjukan ya para importir. Ini kompetisinya bagaimana sih? Ya, selama ini kan kita nggak pernah dapatkan tuh kejelasannya. Apakah memang ada lelang terbuka, ya, kemudian masing-masing berkompetisi dan lain-lain. Tapi kalau kemudian mendengarkan cerita Mas Agung tadi kan juga ternyata para importer ini harus nyetor gitu. Sehingga ketika kita ngomong soal kompetisi terbuka, ya nggak mungkin terjadi. Karena pada akhirnya yang akan ditunjuk atau dipilih sebagai importer adalah mereka-mereka yang sudah punya kesepakatan ilegal dengan pejabat publiknya. Sehingga misalnya perusahaan-perusahaan yang sesungguhnya itu punya kapasitas, kemampuan, kompetensi ya dalam melakukan importasi pangan itu mungkin malah tersingkir. Nah, jadi kompetisinya dibuat juga terbuka sehingga bukan hanya masyarakat yang bisa ngawasi. KPPU ya sebagai pengawas monopoli atau anti monopoli di Indonesia juga bisa masuk, bisa terjun gitu. Nah, ada hal lain Mbak yang juga harus dilakukan ya. Misalnya rezim kuota importasi pangan kita itu harus masuk ke rezim beneficial owner. Ya. Rezim BO ini kita sebenarnya sudah mulai terapkan, tapi tertutup. Ya, kita pengen tahu sebenarnya perusahaan ini ultimate ownership-nya siapa.
Ya, pemilik aslinya itu siapa sih sebenarnya? Karena orang kan bisa masang siapapun untuk jadi direktur misalnya. Ya, di dalam perusahaan itu. Sehingga tadi kejadiannya seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Agung, ya tinggal ganti nama perusahaan, ya lolos lagi nanti di dalam proses. Dan waktu itu sempat ramai ya Mas ya, yang impor bawang putih itu bahwa sebenarnya PTA ternyata ini jatah untuk politikus partai apa, ya. Untuk menteri apa, seperti itu kan. Betul, betul. Nah, bisa jadi hubungannya memang hubungan perkawanan saja, jadi ada memang pengusaha yang berinteraksi dengan politisi misalnya untuk bisa mengamankan jatah kuota mereka. Tapi juga ada kemungkinan ya pemilik asli dari perusahaan itu adalah pejabat publik. Tapi mereka putus relasinya karena ada proksi, ada orang-orang yang dimanfaatkan untuk langsung ya mengendalikan. Akan tetapi pada saat yang sama keuntungan dari eksistensi perusahaan itu yang mendapatkan misalnya kuota importasi pangan di Indonesia untuk berbagai jenis pangan tentu saja itu ya bisa saja dikuasai atau dimiliki oleh para pejabat publik. Nah itu pentingnya membuka ya dan memasukkan rezim beneficial ownership secara transparan di dalam konteks sektor pangan yang selama ini memang setelah dijadikan kebijakan oleh Presiden pada 2018 mengenai kewajiban pendaftaran bagi para BO ya bagi para pengendali utama perusahaan itu memang peningkatannya sangat sangat terbatas gitu. Nah, sekarang pertanyaannya pemerintah kan semestinya punya kewajiban untuk memastikan regulasi mereka berjalan. Nah, di sini penting. Nah, yang terakhir yang juga harus dilakukan saya kira ya penegakan hukumnya harus ada di situ dan itu harus dilakukan secara konsisten. Oleh karena itu sektor pangan juga harus menjadi sektor prioritas bagi pengawasan dari aparat penegak hukum. Kalau tidak ya akan terbangun kartel yang sangat kuat. Saya kira itu Mbak Linda beberapa hal. Terima kasih Mas Adnan. Sebelum kita bergeser ke Mas Agung Sedayu, kita kembali lagi ke Pak Agung dari Kementerian Pertanian atau Pak Firman dari Komisi 4 DPR. Bisa nggak sih Pak sebenarnya ruang-ruang yang gelap tadi itu dibawa ke arah yang lebih terang dan transparansi data seperti itu? Silakan Pak Firman atau Pak Agung dari Kementerian Pertanian. Baik, kalau gitu saya mendahului Pak Agung ya. Selamat bergabung. Ya, selamat bergabung Pak Agung. Jadi sebetulnya apa sih yang tidak bisa gitu kan? Semuanya bisa dilakukan kalau semua mengedepankan kepentingan negara. Nah, kalau masing-masing kementerian lembaga itu menyadari peran dan fungsinya, ya katakanlah mekanisme tadi dilakukan secara baik, katakanlah tidak boleh melakukan impor sebelum ya tidak indikator tadi terpenuhi. Dan tiga indikator ini kan tidak jalan sendiri, harus ada rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Nah, yang sering terjadi ini kan nyelonong, Kementerian Pertanian belum mengeluarkan rekomendasi, tiba-tiba sudah pengumuman impor. Nah, Kementerian Pertanian sendiri juga terkejut-kejut mengenai masalah ini. Nah, ini yang sering terjadi. Dan kedua, berikutnya mungkin saya menyinggung apa yang disampaikan oleh Mas Agung Tempo tadi. Sesungguhnya mengenai kebijakan, contohnya kewajiban daripada importer menanam bawang putih, itu adalah nggak populer. Saya sudah meninjau di Temanggung sana. Itu akhirnya apa? Mereka itu hanya kamuflase saja. Yang 5% itu diserahkan anggarannya kepada petani, petani dilepas untuk menyalurkan begitu untuk menanam sendiri. Nah, petani kalau dikasih uang, ya tentunya tidak pakai untuk produksi, tapi untuk kebutuhan makan sehari-hari. Jadi lebih mengedepankan uang itu dipakai untuk kebutuhan sehari-hari daripada untuk menanam. Ya kembali ke tidak tercapai. Nah, oleh karena itu kebijakan seperti itu mungkin perlu ditinjau apa yang paling tepat begitu ya. Karena bawang putih memang sampai sekarang kita masih belum mencukupi. Nah, posisi-posisi seperti yang harus dilakukan. Kembali kepada data, ya tadi tentunya kalau kita bicara data produksi, harusnya semua kementerian lembaga harus berbicara, harus menanyakan kepada Kementerian Pertanian. Jangan kepada BPS dulu gitu. Atau kemudian kalau kita mengenai data kebutuhan kebutuhan pangan nasional
Ini siapa yang bertanggung jawab di situ? Dan kemudian yang paling mendasar itu adalah tadi data kuota impor ini juga harus transparan. Untuk siapa kemana? Nah, jangan sampai seperti tadi di daerah saya itu produksi bawang merah di Brebes, produksi bawang merah, tapi ada impor bawang merah yang didistribusikan di Brebes. Ini kan salah kaprah ini. Nah, ini kan permainan di sini. Nah, ini tentunya harus menjadi concern kita. Monggo Pak Agung. Oke. Silakan Pak Agung, gimana Pak Agung menjawab tadi beberapa persoalan? Ya, terima kasih Bu. Jadi upaya menertibkan impor itu selalu kita lakukan. Seperti contohnya bawang putih, pertama itu dia harus mendapatkan rekomendasi impor. Itu Pak Bagio. Rekomendasi impor dari Kementerian Pertanian. Nah, apa yang dilihat di situ adalah health certificate. Nah, sertifikat bahwa barang itu barang yang sehat. Itu pertama. Tetapi kemudian setelah RPH lahir, keluar, itu Kementerian Perdagangan mengeluarkan SPI. Sebenarnya prosesnya sudah berjalan baik, Bu. Nah, yang perlu kita lihat adalah ketertiban implementasinya. Nah, ini yang perlu kita selalu terus tingkatkan adalah bagaimana pengawasannya. Kita selalu bersama-sama dengan aparat yang ada melihat itu semua. Nah, termasuk juga kewajiban menanam 5%. Nah, betul. Memang kita mau sedang meninjau Pak Bagi. Kita meninjau apakah penerapannya akan bagaimana sepertinya. Sebenarnya itu bagus. Seperti contohnya misalnya kita menentukan lokasi tanamnya tidak boleh di area tanam yang ada. Jadi misalnya sudah daerah sudah menanam bawang putih, jadi tidak boleh ditanam di sana. Harus pada area tanam baru. Dengan demikian luas area tanamnya akan bertambah. Itu sementara kita lagi kaji, kemudian sebentar lagi regulasinya akan kita perbaiki. Oh, terima kasih Pak Agung dan Pak Firman. Kita bergeser ke Mas Agung Sedayu. Tadi Mas Agung Sedayu juga sudah menjelaskan bahwa dalam persyaratan kuota 5% agar bisa mengimpor bawang putih itu sebenarnya itu dilakukan para importir dengan terpaksa karena sesungguhnya mereka itu pengusaha impor bukan petani, jadi mereka menggandeng petani sehingga hasilnya pun asal-asalan. Mas Agung boleh tolong diceritakan hasil investigasi 2019 lalu ya Mas ya soal bawang putih ini dan apa yang harus menjadi perhatian khusus buat pemerintah untuk menghindari kejadian seperti itu tidak terulang. Silakan Mas Agung Sedayu. Ya, 2020. Ya. Oh ya, 2020. Apa ya yang dilakukan itu? Saya rasa ya saya sepakat dengan tadi yang sampaikan Pak Firman ya. Ini yang soal kuota 5% tadi itu. Kuota tanam 5% itu sebuah hal yang bisa dibilang ya karena sejak dasarnya tidak masuk akal ya dan terbukti gagal gitu. Nah, kita kalau coba refleks ke belakang gitu Pak Menteri Arman pada saat itu kan memproyeksikan dengan menerapkan aturan kuota tanam tadi itu proyeksinya kita akan swasembada bawang putih 2021. Sekarang sudah 2021 loh. Dan tak ada hasil apa-apa saat ini gitu. Karena memang realitanya seperti itu bahwa hampir mustahil ya memaksa importir itu untuk menjadi petani. Mestinya ada strategi yang harus diubah. Ini memang sesuai dengan ketika waktu tahun lalu ya kita ke lapangan yang terjadi memang seperti itu. Hampir seluruhnya importer-importer itu faktanya mereka nggak berhasil itu memenuhi kuota itu, akan tetapi ya mereka ya dapat RPH juga itu dari Kementerian Pertanian gitu. Ya, menurut saya ya ini hal yang mestinya dievaluasi kembali lah itu aturan itu coba ke hal yang lebih strategis lagi ya. Mungkin semangatnya bagus ya Pak Harman, ya. Semangatnya adalah untuk mencoba mendorong
adanya swasembada sendiri di dalam negeri ya, kita tidak tergantung kepada impor terus, tapi mungkin caranya yang tampaknya perlu dievaluasi lagi. Itu yang kedua sebenarnya ya nyambung tadi ya dengan sampaikan sama Mas Adnan tadi, persoalan utama adalah soal transparansi benarnya di sini, transparansi dalam banyak hal ya, mulai dari data, keterbukaan data, jangankan masyarakat biasa ya, kita yang jurnalis saja itu seringkali kesulitan untuk bisa mengakses data. Terus kemudian transparansi data tentang importirnya dan juga tentang bagaimana menentukan bahwa oh, si importer A atau importer B itu mendapat kuota segini dan sekian, itu sama sekali tidak terbuka gitu. Jangankan baik lagi, jangankan masyarakat awam, jangankan wartawan saya, ketika saya bertemu dengan para importer pun mereka juga kebingungan ketika saya tanya kenapa importer ini bisa dapat terus kemudian importer yang ini yang tidak dapat, mereka juga tidak tahu karena mereka merasa kami sudah memenuhi syarat tapi kami tidak lolos, sedangkan yang lain pun kok bisa lolos itu. Dan ini menjadi celah ya Mas ya, bagi para importir sungguhan untuk mendekati para pemangku kepentingan agar bisa mengakses info tersebut, seperti itu. Persis, akhirnya yang itu menjadi semacam menciptakan semacam dorongan ya bagi mereka daripada susah-susah itu lewat jalan belakang. Mungkin jadi seperti itu. Nah kan kayak yang importasi buah itu kan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan pernah digugat itu oleh asosiasi pengimpor buah ya. Gugatannya adalah karena tidak jelas, tidak ada kejelasan apa yang menyebabkan sekian puluh anggota asosiasi itu tidak mendapatkan izin satu sisi, sisi yang lain kok yang lain bisa dapat izin itu. Terus kedua juga soal lebih lagi sebenarnya ini Kementerian Perdagangan kalau hadir akan lebih enak ya ngobrolnya itu. Mengenai aturan pemberian SPI-nya secara aturan kan ya di setahu saya itu SPI mestinya diberikan dalam waktu hitungan hari ya kan, tetapi faktanya ada banyak sekali importer itu yang SPI-nya itu digantung sampai 6 bulan gitu baru diberikan. Padahal kalau ngomong impor itu kan juga ada ngomong itu tadi yang sempat disinggung sama Pak Firman bahwa masa harga murah, misalkan kalau lagi panen di sana itu kan ketika dapat harga murah, atau mungkin lagi cuci gudang ataupun apa dapat harga murah, ketika dapatnya itu mepet-mepet akhirnya mereka ya tidak dapat, yang dapat yang pengusaha tertentu saja yang ini yang mengeruk untung. Artinya ini menciptakan apa ya, persaingan semacam pengkondisian yang itu secara tidak langsung menyebabkan mereka bersaing terus kemudian mencari celah-celah mendapatkan izin sehingga mereka bisa lebih untung daripada teman yang lain, dapat untungnya lebih besar gitu dengan jalur belakang. Oke, siap. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mas Agung. Berikutnya kita bergeser ke Pak Said dari Koalisi Nasional, Koalisi Rakyat Ketahanan Pangan. Pak Said, tadi Pak Said sudah menjelaskan beberapa persoalan di petani seperti itu Pak. Subsidi pupuk kadang juga ada permasalahan dan mereka meski sekarang harganya mahal juga ada beberapa keterbatasan-keterbatasan seperti itu. Nah, apa yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam menangani setiap permasalahan yang menyangkut ketahanan pangan di tanah air kita ini, Pak? Silakan Pak Said. Ya, tadi sudah banyak diulas. Satu soal enabling condition-nya tadi, soal importasi. Kan agak sulit juga ya membayangkan kita mau proteksi, menguatkan derajat kehidupan petani sekaligus penguatan ketahanan pangan, tapi pada sisi yang lain importasinya tinggi gitu karena permainan tadi kita sebutlah gitu, misalnya ada yang memainkan itu kan agak sulit juga. Jadi yang pertama memang harus dibereskan dulu nih persoalan-persoalan importasi, mafia pangan dan seterusnya, karena kalau enggak itu dibereskan rasanya agak sulit menurut saya
penguatan produksi dalam negeri bisa terjadi. Bayangkan saja, dan selalu ya, kalau kita ngamati itu proses importasi itu, selalu terjadi pada saat-saat atau situasi ketika di dalam negeri itu produksi justru tinggi atau bahkan menjelang panen raya. Itu sesuatu yang menurut saya satu hal juga yang kita tadi menjadi penting argumentasinya, ini harus dibenahi dulu di situ gitu. Nah, yang kedua, kalau dikaitkan dengan momentum-momentum politik, mungkin Pak Firman yang bisa menjelaskan lebih jauh nih. Kalau kita amati gitu ya, terutama di beras, kalau saya ngamati yang beras lah ya misalnya, importasi di beras itu ada momentum-momentum yang selalu berdekatan dengan momentum-momentum politik besar di nasional. Itu nah ini kan jadi satu hal selain tadi yang diungkapkan Mas Agung Sedayu soal momentum-momentum kecil yang lain gitu, tapi ini juga jadi satu hal yang menarik juga gitu. Sehingga yang bisa kita lihat dalam konteks pengelolaan impor pangan ini rasanya memang tidak cukup hanya di beres dengan tadi yang kita usulkan bersama soal sampaikan tadi Mas Agung juga soal transparansi data, akuntabilitas, kemudian partisipasi publik, rasanya nggak cukup juga. Tapi menurut hemat saya juga untuk urusan ini juga urusan-urusan politik itu menjadi kuat, dan ini diuji menurut saya pemerintah seberapa kuat punya kemauan politik, termasuk DPR saya kira Pak Firman bukan pengawasan yang lebih kuat ya, karena tadi ada hal yang sangat politis juga main di situ gitu, kalau kita cermati ya. Nah, kalau urusan-urusan ini udah beres, saya kira memang upaya-upaya yang dilakukan seperti jelaskan Pak Agung mewakili Kementerian Pertanian, saya kira perlu dikuatkan lebih jauh. Dan orientasinya tentu saja, kalau bagi saya di KRKP ya, di Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi semata, tetapi juga harus berorientasi pada peningkatan kualitas dan derajat hidup petaninya. Karena seperti dikutip Pak Firman tadi, Undang-Undang Pangan 18 tahun 2018 itu sudah cukup clear saya kira. Tadi Pak Firman bacakan juga. Cita-cita besar pembangunan pertanian dan pangan kita itu adalah berdaulat. Gitu. Nah, berdaulat ini dalam pandangan dan perspektif kami tidak hanya soal produksi atau tidak ada impor, tetapi juga meningkatkan derajat kehidupan petaninya. Nah, itu hanya akan terjadi kalau produksi dan dukungannya meningkat, ditambah dengan arus importasi pangan dari luar itu juga harusnya berkurang, atau bahkan kalau bisa nggak ada, supaya stabilitas di dalam lebih tinggi, kan kira-kira begitu. Nah, problem yang lain, Mbak, terkait dengan impor, saya kelewatan satu hal. Kita itu kan juga berada pada satu rezim perdagangan bebas, ya, global gitu. Dan kita sayangnya tuh udah membuat banyak traktat dan bilateral agreement dengan banyak negara, dan kita tahu bersama mungkin Pak Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan seringkali digugat juga oleh negara-negara lain ya dalam konteks barriers ketika perdagangan gitu, dalam konteks importasi ke barang ke kita ya. Nah, ini juga jadi concern menurut saya, maksud saya ingin katakan bahwa betul bahwa tadi transparansi itu jadi syarat kunci, kita siapkan mekanisme yang inklusif, yang partisipatif gitu, publik bisa kontrol, data yang lebih bisa diaksesibel, akses situasi politik yang bisa normal dan seterusnya gitu. Tapi juga hal yang kedua, saya kira pemerintah juga harus menghitung ulang model-model bilateral ini ya, agreement yang kalau itu merugikan banyak petani di dalam negeri agak repot gitu loh. Kita transparan tapi kita ternyata bisa datanya udah terbuka segala macam ya, tapi ternyata traktat-traktat itu juga belum perjanjian-perjanjian itu tidak di manage dengan baik, yang asal melakukan perjanjian ya agak berat juga gitu. Karena justru ruang itu kan yang dipakai oleh selain datanya yang tadi ya, yang data yang belum sinkron dan seterusnya, perjanjian-perjanjian itu kan dipakai juga oleh para importer ini untuk memperbesar arus dagangnya, kira-kira begitu. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Said. Sudah bergabung bersama kami ada beberapa pertanyaan dari para pemirsa yang masuk melalui kolom komentar Zoom maupun di YouTube. Saya akan bacakan pertanyaan dari Jagat Patria.
Berbicara soal data pangan, kerap kali lembaga negara membuat klaim bahwa kebutuhan pangan selalu tercukupi. Seperti yang baru saja disampaikan oleh Bapak Agung, data pangan yang selama ini tersedia hanya berupa jumlah stok yang ada. Sedangkan untuk melakukan intervensi, seperti yang Pak Agung ulang-ulang sebelumnya, perlu ada data yang lebih besar, yakni kepemilikan stok, karena dari ketiadaan data kepemilikan stok inilah permasalahan kartel selalu berulang. Kiranya apakah bisa pemerintah melakukan intervensi tanpa adanya kejelasan kepemilikan stok, dan bisakah pemerintah melakukan penyajian data kepemilikan stok untuk mencegah kartel-kartel yang akan datang? Ini langsung dijawab Pak Agung dari Kementerian Pertanian, mungkin Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Jadi yang Kementerian Pertanian sebetulnya selalu berusaha melakukan analisis ketersediaan pangan kita. Ketersediaan pangan kita nasional kita analisis, per provinsi pun kita analisis. Sehingga saya katakan ada daerah-daerah yang surplus, daerah-daerah yang minus. Inilah di sinilah perlu kita melakukan intervensi. Yang saya ingin sampaikan adalah data itu selalu kita coba, selalu berulang kita validasi. Setiap tanggal, sebelum tanggal 15 setiap bulannya, saya selalu melakukan validasi. Baik validasi itu nasionalnya maupun provinsi. Kadang-kadang kita mengatakan nasional cukup, tapi ada daerah yang minus. Nah ini yang kita coba lihat validasinya di tiap provinsi. Provinsi mana yang minus, itu yang bagi media kita. Saya bagi tiga kategori. Warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Warna hijau itu aman. Artinya seperti warna kuning itu adalah kurang dari 10%. Kurang 10%. Nah itu biasanya urusan dari pemerintah daerah. Kemudian warna merah adalah kurangnya lebih dari 10%. Itu yang kita cermati, Bu. Nah, disinilah pentingnya kita melakukan intervensi. Seterusnya, hari ini saya katakan, Pak, hanya komoditas beras yang mempunyai distribusi agak merata di Indonesia. Karena apa? Karena kita punya bulog. Bulog punya kantor di tiap kabupaten. Tapi bulog itu hanya terbatas pada beras. Sedangkan komoditas yang lainnya, autopilot, itulah artinya mafia akan main. Saya berusaha pemerintah ini melakukan intervensi. Intervensi distribusi. Itu yang saya kalkulasi sampai berapa persen kita melakukan intervensi distribusi. Itu tidak mungkin seluruhnya. Daerah merah berapa persen kita distribusi. Kita hitung minimal 10% saja. Pada khususnya pada hari-hari besar keagamaan. Nah, ini di sini untuk menjaga stabilitas harga, menjaga stok di tiap-tiap provinsi. Kemudian kita serahkan distribusi di kabupaten itu. Saya punya dinas pangan di tiap-tiap provinsi untuk mengintervensi ke daerah kabupaten-kabupaten. Itu yang kami lakukan. Saya berpikir, Bu, yang nama mafia itu harus dilawan sama nama mafia. Mafia jangan dilawan sama aturan. Mafia ya, harus dilawan dengan mafia. Ayo kita jadi mafia, yuk. Mafia yang benar. Pemerintah ini jadi mafia yang benar. Bisakah kita melakukan intervensi seperti saya katakan tadi? Ya, kita melakukan intervensi sama dengan mafia itu. Oke, siapa? Kita main dengan mafia. Jangan dilawan dengan aturan. Jangan dilawan dengan apa kayak bu tangkap sana tangkap sana ya tangkap tuh jalan lagi tangkap ya itu ya. Lagi ya baik Pak Agung apalagi kalau yang nangkep masuk angin baik ya, baik itu. Pak Agung terima kasih Pak Agung jadi mari kita menjadi siap. Mafia untuk melawan mafia ya, baik Pak. Kluster okay. Pangan BUMN kluster pangan itu ada segera karena itulah intervensi pemerintah bisa dilakukan. Baik ya. Pak Agung, terima kasih Pak Agung. Kita ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Ada dari Eka Suwaryanti. Selamat sore, saya Eka di Bekasi. Izin bertanya, bagaimana mensiasati agar masyarakat tidak khawatir tentang isu pasokan pangan yang dibilang kurang di masa pandemi ini dan mengharuskan impor. Dan yang pastinya nanti akan membuat harga pangan akan naik. Terima kasih.
pertanyaan ini bisa dijawab oleh Pak Agung lagi atau mungkin ada narasumber lainnya. Ya, terima kasih. Jadi saya katakan terus terang ada tiga komoditas yang kita impor sekarang. Yang pertama adalah bawang putih, yang kedua adalah daging sapi atau kerbau, kemudian yang ketiga adalah gula pasir. Importasinya sudah ditentukan. Satu contoh misalnya untuk bawang putih itu mencapai 179.000 ton, kemudian daging kerbau sapi 83.000 ton, gula pasir sampai 796.000 ton. Gula pasir konsumsinya untuk jadi itu yang lainnya bisa dibeli dari dalam negeri, tapi dengan catatan intervensinya harus dimainkan lagi. Saya perhatian betul dengan intervensi ini, karena intervensi ini adalah menjamin ketersediaan pangan di tiap provinsi. Ya, yang dari semuanya ditambah dengan importasi tadi, saya rasa aman secara nasional. Kemudian saya mempunyai data per hari ini misalnya, provinsi mana yang warnanya merah, cabai provinsi mana yang warnanya merah, diantaranya entah Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. Kemudian bawang mana yang warna merah hari ini, saya punya datanya. Nah itu kemudian kita intervensi. Baik, terima kasih. Jadi ibu-ibu tidak perlu khawatir karena ada jaminan dari Pak Agung bahwa semua bahan pangan akan terjaga dan harganya juga akan stabil ya karena ada intervensi-intervensi dari pemerintah itu. Berikutnya pertanyaan dari Bu Santi. Ya, bagaimana Pak? Saya bisa nambahin dikit, Mbak Lina. Oh ya, silakan Pak Firman, silakan. Baik, jadi terkait pertanyaan tadi bagaimana masyarakat supaya tidak cemas. Pertama ya tentunya tadi apa yang disampaikan Pak Said, Mas Adnan, Pak Kang, Mas Agung, ada transparansi daripada data diumumkan kepada publik. Mas Adnan tadi sudah menyampaikan sulitnya mencari data. Mas Agung juga gitu, sulitnya mencari, harus mencari-cari sendiri. Kadang-kadang kami pun DPR juga sulit mencari data. Data yang diberikan kadang-kadang enggak valid gitu ya. Nah, ini juga menjadi penyebab masalah. Terus kedua, ada yang bagus sebetulnya. Kenapa sih? Kita kan punya Menteri Menkominfo, diumumkanlah gitu ya. Harga ini stok pangan ada di mana-mana, provinsi ini ada apa, kabupaten ini ada apa, dan harga itu berapa, diumumkan kembali kepada masyarakat, sehingga melalui mekanisme ini masyarakat biar tahu, permainan-permainan itu kalau ada menjual di atas itu hanya ada permainan, siapa pemainnya. Nah, oleh karena itu, ini menjadi penting, dan kemudian terakhir, kebijakan. Kebijakan yang tumpang tindih itu katakanlah begini, seperti PTP, ya produsen-produsen gula itu, harusnya PTP itu kan tugasnya menanam, menanam tebu, membina petani di lahannya sendiri, diproduksi untuk menjadi gula. Tetapi ada kebijakan-kebijakan lain yang namanya PTP-PT diizin untuk mengimpor gula rafinasi, ya petaninya mati. Akhirnya terjadi apa ya tadi, karena kalau rafinasi jauh lebih murah, lebih mudah, dan cari untungnya cepat. Tapi kalau membina petani atau memproduksi menanam tebu, itu sulit. Menikmatinya lama, karena jabatan menjadi direktur utama itu juga paling lama 2 tahun, 3 tahun sudah diganti. Nah ini posisi ini yang harus dievaluasi oleh pemerintah lah gitu ya. Jadi kebijakan, dan jangan ya, jangan juga pemerintah daerah ini, otonomi ini juga jangan terbuai dengan orang-orang yang mau melakukan investasi untuk bikin pabrik gula. Lahannya di mana? Kalau tidak ada lahannya, langsung kemudian ujung-ujungnya import lagi gula rafinasi untuk bahan baku. Contohnya yang di Blora, seperti itu. Blora itu begitu. Antara kapasitas terpasang tidak sesuai dengan cadangan lahan yang untuk mencuplai kebutuhan daripada itu. Kenapa terjadi? Yang minta izin gula rafinasi supaya tidak pabriknya tidak mati. Ini kan akal-akalan. Itu aja. Pak Firman, ada pertanyaan dari Bu Santi, Pak Firman, untuk menyambung yang tadi. Tata kelola impor di masa COVID sendiri bagaimana? Apakah ada penyesuaian yang melindungi petani dan stok dalam negeri? Silakan Pak Firman. Ya, kalau kita bicara tentang undang-undang pangan kan jelas tadi. Ya, indikatornya kan jelas ada 3 tadi yang saya sampaikan, tidak perlu saya ulang lagi ya. Nah, oleh karena itu kata kunci, kalau kita khawatir dengan adanya
siapa yang penanggung jawab data produk, ya tentu Kementerian Pertanian. Ya, Kementerian Pertanian itu diajak bicara dulu sebelum mengumumkan akan terjadi impor. Nah, pertanyaan kepada Pak Agung, sering-sering kan pengumuman itu Kementerian Pertanian sendiri juga tidak tahu menahu, tiba-tiba ada pengumuman. Nah, Mas Adnan tadi menyampaikan, siapa ini gitu loh. Siapa ini pemainnya? Kementerian sendiri terkejut-kejut gitu. Nah, saya sendiri di DPR juga kedodoran menjawab petani kan di lapangan. Nah, posisi inilah yang harus kita benahi. Oleh karena itu, saya mengusulkan dengan pandemi ini, mari kita jadikan era kebangkitan daripada petani kita. Faktanya hari ini, ya, faktanya hari ini tanpa ada import yang dilakukan, kita nggak ada kelangkaan pangan, semuanya diem. Tapi begitu nggak ada pandemi, malah terjadi yang namanya defisit pangan. Ini kan lucu. Masa pandemi yang harusnya produksi pangan yang menurun, tapi tidak terjadi. Tapi justru kalau masa normal, yang harusnya pekerja pertanian itu produksi lebih meningkat, malah justru terjadi defisit. Nah, contohnya tadi, seperti di daerah saya di Pati tadi kan, kampung kelahiran saya, dia surplus, tapi masih ada raskin gitu. Kemana berasnya gitu kan. Nah ini kan perlu ada evaluasi cara menyeluruh. Oleh karena data itu diawali harus dari kabupaten, dinas pertanian dilibatkan, dan kemudian yang namanya BPS itu harus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian. Baik, terima kasih Pak Firman. Hari sudah beranjak gelap Pak. Sebelum menutup diskusi kita kali ini, saya minta tolong kepada para narasumber untuk memberi closing statement singkat saja, dimulai dari Bapak Agung Hendardi, dilanjutkan Pak Firman Subagio, kemudian Mas Adnan, Mas Agung Sedayu, dan ditutup oleh Pak Said Abdullah. Silakan untuk closing statement singkat saja, Pak. Ya. Kepada masyarakat seluruhnya sampaikan bahwa kondisi ketersediaan pangan kita secara nasional atau baik provinsi aman. Hari ini aman sekali dan kita bersyukur bahwa petani kita masih bersemangat untuk bekerja. Itu. Baik, terima kasih Pak Agung. Silakan Pak Firman untuk closing statement singkat, Pak. Baik. Jadi kembali saya tekankan bahwa pangan adalah menjadi kebutuhan yang mendasar. Pangan adalah merupakan yang satu kebutuhan yang sangat fundamental dan pangan adalah merupakan hak asasi manusia. Oleh karena itu di era pandemi ini mari kita semangat kita rubah menjadi kebangkitan daripada petani nasional sehingga petani kita harus kita support, kita pick up dan kemudian melakukan pembatasan-pembatasan impor melihat kondisi kebutuhan sesuai dengan ketentuan aturan undang-undang yang ada. Baik, terima kasih Pak Firman. Berikutnya ke Mas Adnan Topan, silakan. Ya, mohon maaf. Ya, satu hal yang pasti bahwa korupsi ya di sektor pangan itu adalah salah satu bentuk korupsi yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Bukan hanya kita sebagai konsumen, tapi juga para petani. Dan tentu ini sebenarnya juga merupakan salah satu faktor yang membuat kenapa ya negara ini selalu terancam oleh isu yang berhubungan dengan soal stok pangan, ketahanan pangan, dan lain-lain. Jadi saya kira tanpa ada upaya untuk memperbaiki tata kelola di sektor pangan, maka tujuan-tujuan yang tadi sudah disinggung oleh Pak Firman sebagai salah satu mandat dari negara, ya saya kira tidak akan tercapai karena fungsi negara kemudian dibajak ya oleh kepentingan-kepentingan para kartel yang memang mendapatkan keuntungan besar dari sektor pangan ini. Nah, untuk memperbaiki saya kira cuma satu hal yang harus muncul yaitu kemauan politik dari pemerintah, dari mereka-mereka yang punya otoritas. Itu Mbak Linda dari saya. Ya, terima kasih Mas Adnan. Silakan Mas Agung Sedayu untuk memberikan closing statement singkat. Mas Agung suaranya. Maaf. Ya, terima kasih. Diskusi kita sore ini tuh sangat menarik dan
satu hal yang lebih di sini adalah ada sebuah semangat yang sama tampaknya di kita semua di sini untuk memperbaiki tata kelola dan juga menata kembali dan mewujudkan transparansi ya yang lebih baik lagi di sektor pangan ini. Ya harapan saya ya karena di sini kebetulan juga ada Pak Firman sebagai anggota DPR dan juga ada Pak Agung yang di Kementerian Pertanian, Mas Adnan, terus kemudian ada Mas Said juga dan kita ini saya harap ini bisa menjadi ke depan bisa diwujudkan gitu kita bersama-sama jadi tidak berhenti di sini saja karena memang sektor pangan ini adalah sektor yang sangat vital dan kesalahan tata kelola apalagi kalau sampai ada korupsi di dalamnya itu akan sangat luar biasa dampaknya ke masyarakat. Makasih Mas Agung. Bapak Said silakan Pak untuk closing statement. Ya saya kira tidak ada satupun negara yang akan tegak berdiri gitu ya tanpa pangan dan pertanian yang kuat dan Indonesia punya itu. Jadi sayang kalau kita melupakan kekuatan yang kita punya. Dan untuk menjaga tegaknya negara, saya kira memang negara harus hadir, semua pihak harus mendukung. Salah satu jalan yang paling mungkin kita lakukan, salah satunya adalah mengurangi permainan mafia impor dan seterusnya, maka menjadi syarat wajib dan mutlak penguatan tata kelola pangan kita ke depan menjadi lebih baik. Supaya negara ini terus hidup, dan untuk kehidupan masa depan anak cucu kita. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mas Said. Baik, terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada para narasumber, Pak Agung yang sudah menyempatkan waktunya sepulang dari Solo, juga Pak Firman, Mas Agung Sedayu, Mas Adnan, dan Mas Pak Said dalam diskusi kali ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga diskusi tadi bermanfaat bagi kita semua. Sampai di sini kami temani Anda dalam Ngobrol Tempo. Akhir kata, saya Linda Trianita beserta seluruh kerabat kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa. Makasih Pak. Selamat sore. Terima kasih.